warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa. Al-Fatihah.
قلوبهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد بيدهم مددنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم إمدادهم في الدين والدنيا والآخرة والفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة يا إمام كل أو أي شيء أعمل
بمجلس العلم وقد أمر بهداره أو أسعد فريد خير من العلم أو لعنة الله على كل عالم إن لم يرد الاستدراك وإلا لم يشرع استخفاف لجموله الأنبياء والملائكة المتشبه بالعلماء أو المعاز أو المعلمين على هيئة مزرية بحضرة جماعة حتى يلعبوا أو يلعبوا استخفافا أو ألقى فتوى عالم أو قال أي شيء كان الشرع وقصد الاستخفاف. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم أو قال ini masih hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi murtad. Atau ada orang yang bilang, "Lau amarani Allah wa rasuluhu bikada." Kalau seandainya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan aku dengan satu perintah, "Lam af'alhu," saya tidak akan melakukannya. Murtad itu kenapa tersebut? Kalimat tadi yang diucapin sampai orang itu, kalau seandainya Allah atau Rasulullah memerintahkan kepada saya satu perintah, maka aku tidak akan melakukannya. Dengan kalimat tadi, orang tersebut sudah menghukumkan murtad. Au innahu, atau yang berikutnya, lau a'tani al-jannata ma dakhaltuhu istighfafan aw inayan. Kalau Allah memasukkan aku dalam syurga, aku enggak bakal masuk ke dalam surga. Ini kalimat orang-orang begini nih. Kalau seandainya Allah masukkan aku dalam surga, aku tidak akan mau masuk ke dalam surga. Itu kalimat diucapkan istighfaran au inadan, mengejek-ngejek Allah, atau inadan, menentang-nentang Allah. Walau akhadani bitarki salati. Atau yang berikutnya, kalau seandainya ada orang yang bilang, kalau seandainya Allah menyiksa aku sebab meninggalkan salat yang wajib, ma'amabi minasyiddati wal marami, saya lagi sakit, saya lagi susah, Allah siksa aku gak sembahyang fardu, gak sembahyang subuh, gak sembahyang zuhur, gak sembahyang maghrib, gak sembahyang asar, gak sembahyang isya, lagi susah, lagi sakit. Kalau sebab sedengan demikian Allah menyiksa aku meninggalkan salat yang wajib sebab aku susah atau sebab aku sakit, ini orang bilang zalamani, Allah telah menzalimi aku. Itu kalimat tadi membuat orang tersebut menjadi betul jadi murtad. Jadi orang lagi susah dengan sembahyang pas mati, kan Allah berhentuk kisah kan begitu. Allah seksa, dia bilang, kalau seandainya Allah sampai menyiksa aku dengan kubur atau nanti di akhirat sebab aku meninggalkan sembahyang fardu karena aku lagi susah, maka berarti Allah menzalimi aku. Dengan kalimat tadi, orang tersebut sudah dihukumkan murtad. Gampang ya, gampang orang seperti begitu jadi murtad. Kayak sekarang ngomongnya nyari yang halal aja, nyari yang haram aja kan susah. Tuh kalimat tuh kalau memang istihzaan, memang dia mengejek hukum agama, mengejek Allah, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
itu orang langsung dihukumkan murtad. Gak lagi alih-alih, gak lagi ada alih-alih, murtad langsung ke orang. Orang suka gitu ya, dari yang hal, yang haram aja susah. Oh, sangat banget diucapkan. Kalau memang diucapannya istihzaan bisyariah, dia meremehkan, mengejek-ejek syariat, mengejek-ejek Allah, mengejek-ejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dihukumkan itu orang jadi orang murtad. Kayak sembarangan begitu. Orang lagi pengen sembahyang ke masjid musala, kirim salam dari malaikat deh. Sekarang gitu lah orang itu. Kalau gitu, kirim salam dari malaikat deh. Bentar aja belakangan deh. Belum waktunya. Kalau itu orang kalimat dari istihzaan di syariah, dengan meremehkan hukum syariat, meremehkan Allah, meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu orang langsung dihukumkan murtad. Ini enggak sembarangan. Nubinari pakai sarung serempet-serempet kata itu ya diejek tuh kan sarung pakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nubinari pakai sarung serempet-serempet itu orang mengejek daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka langsung dihukumkan murtad. Jilbab dikatain apa? Dikatain ninja perempuan pakai jilbab. Kan Jakarta kan bukan sama dengan Arab katanya. Kan kulturnya berbeda, budayanya berbeda. Gak usah pakai jilbab. Istihzaan bisyariah itu orang meremehkan hukum syariah, maka dihukum murtad itu orang. Siapapun orang. Jadi mengerikan orang gampang banget kayak gitu ya. Atau lau syahidah ini nabiyun al-malakun. Kalau seorang nabi atau satu malaikat menjadi saksi aku, maka saudara aku tidak akan benarkannya. Ada orang bilang, kalau seandainya ada seorang nabi menjadi saksi di hadapan aku, saksi yang meringankan aku akan benarkan dia. Kalimat sombongnya luar biasa. Murtad itu orang yang sudah dihukumkan. Awqala, atau ada orang yang bilang, al-mu'adzinu yadzin. Itu orang yang lagi adzan itu dusta orang. Orang lagi adzan. Lagi adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang ngomong, itu orang yang lagi adzan gitu. Dusta itu orang. Pembohong itu orang. Jadi kalimat adzan yang diucapkan di dalam dusta itu orang. Maka itu orang langsung dihukumkan murtad. Atau suara kal jarasi atau menghina orang yang ada suaranya kayak bel ya, suaranya kayak lonceng kayak begitu ya. Ada orang ada, makanya ada tidak kuasa pakai jempol. Ada itu bukan dangdut, ada bukan lagu dangdut, tak usah pakai jempol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lempeng aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ente kalau pernah umrah haji, umrah atau pernah haji, itu semua orang azan artinya lempeng kan? Lempeng aja aja, gak pakai kebanyakan kaki di sini, di Jakarta, di Indonesia, pakai jempol. Itu bukan lagu dangdut. Tapi kalau seandainya ada orang yang bilang suara orang yang ada seperti lonceng, seperti bel, maka itu orang dihukumkan murtad. Wa arada tashbihahu bina usul kafarati awi istighfar bil adani, dan ini merupakan suara orang yang azan sama dengan loncengnya orang-orang kafir. Disamain lonceng gereja dengan suara apa? Dengan suara azan. Murtad itu orang, murtad itu orang. Panggilan adat sama kayak apa? Kayak lonceng gereja itu waktu orang mau ngomongan itu begitu. Dia menyamakan antara suara azan dan apa? Dengan lonceng gereja, maka itu orang dihukumkan murtad. Atau dia mengucapkan kalimat tadi karena mengejek-ngejek kalimat azan. Akbar yang paling panjangin ya, ini paling enak, ini Allah. Jadi kalau belum bisa, apapun siapapun orangnya, mau di ustadz, mau di kiai, atau orang-orang biasa, jangan sekali-sekali pakai speaker kalau memang kita belum belajar dengan sesungguhnya. Akbar, jangan dipanjangin, itu beda makna. Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Itu panjangin berubah maknanya. Berubah maknanya Akbar. Itu berubah maknanya. Tapi jangan sampai kita belum ngerti, belum tahu. Makanya anak-anak kecil pantang, jangan kasih adat. Siapapun anak itu, anak siapapun dia, kalau waktu ada jangan kasih adat. Kasih orang yang sudah ada, yang sudah pada dia, kasih adat dia. Juga gak perlu kalimat macam-macam lebih ada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang cukup hanya kalimat apa? Salawat saja. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Nafsu ada. Akbar tidak panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dulu kita ngalami di Jakarta, orang pengen jadi imam saja harus diuji coba dengan satu orang guru yang sudah menguasai pada bidangnya. Kesembarangan. Jadi pengen jadi imam, didengerin dulu bacaan-bacaan rukunnya, bacaan Fatihah, dan semua dengerin semua. Udah benar, udah bagus, kata guru, kata mu'alim, kata kiai, baru apa? Maju jadi apa? Jadi imam, gak sembarangan. Kalau sekarang siapa yang bisa jadi imam? Orang bisa kata dia, bukan kata ulama, bisa kata dia. Jadi kalau seandainya ada orang yang tadi dengar suara adat, kemudian dia bilang suara adat sama dengan lonceng gereja, atau dia memicik-micik kalimat adat, maka itu orang langsung dihukumkan murtad. Waman qala mustakhifan, yang berikutnya, orang yang berkata dengan kalimat nanti berikut dalam keadaan mengejek-ngejek, apa kalimat yang diucapkan dia? Syari itu minal Qur'an. Aku sudah kenyang tadi baca Qur'an. Qur'an ajar orang. Ini kan baca Qur'an, udah kenyang kan baca Qur'an. Allah, itu orang kalimatnya. Ini kan baca Qur'an. Maka aneh udah kenyang kan baca Qur'an. Orang kalau sudah kalimat tadi diucapkan ngejek mengejek hukum agama, mengejek Al-Qur'an, maka dihukumkan itu orang murtad. Awsalata, atau ada orang temannya bilang ke teman yang lain, ini nggak sholat subuh, nggak sembahyang subuh, nggak sholat maghrib berjamaah di masjid musola, di mana? Anda udah kenyang sembahyang dari kecil. Allah, kalimat tadi itu sudah hukumkan itu orang jadi apa? Dan tadi orang begini sekarang, kayak begini. Anda tidak perlu bersembahyang. Anda kenyang, masih bersembahyang. Tidak perlu lagi bersembahyang. Untuk orang dihukumkan murtad nafsu. Alim tikr, atau ada orang yang bilang anda kenyang dengan zikir. Anda kenyang dengan zikir. Diajak zikir. Bersembahyang duduk sebentar. Ngapain sih keluar? Ngapain sih langsung jalan? Zikir sebentar. Baca istighfar. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, Anas sekali. Dibilang apa? Anak kenyang dengan apa? Dengan dikir. Nah, itu orang langsung dihukumkan murtad. Kalau ada bingung. Kita istighfar itu kan sunnahnya dikir ya. Nah, orang pada apa? Keluar Allah, ada bingung. Itu orang manusia. Di rumah ngapain? Kecuali di rumah ada kerjaan lagi. Kerjaan baca Quran di rumah. Ada pikir-pikir yang lain yang dibaca, jadi silakan, monggo kerso silakan. Di rumah nggak baik, balik. Nonton TV, di rumah nggak baik. Sebentar, duduk habis sembahyang fardu, habis sembahyang subuh, habis sembahyang zuhur, habis sembahyang asar, habis sembahyang maghrib, habis sembahyang isya, baca istighfar dulu, pelan-pelan, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, tambah laqad ja'akum. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kalau maghrib ataupun subuh tambahin dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kayak orang kok begitu supaya berjamaah di musala. Udah kelar langsung ada apa? Udah keluar. Ngapain? Tapi tidak sesuai dengan kebaikan kita nanti di akhirat. Kita ini semua akan mendapatkan pahala dari Allah sesuai seberapa banyak yang kita upayakan daripada perbuatan amal baik kita. Semakin ada berarti semakin apa? Banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau perusahaan dunia, kira-kira begitu kan perusahaan dunia? Kira-kira tahu? Agak. Itu perusahaan dunia. Begitu kejar perusahaan dunia. Akhirat santai-santai saja. Padahal walal akhiratu khairu wa abqa. Padahal walal akhiratu khairu laka min al-ula. Jadi kalau seandainya ada orang yang bilang saya kenyang dengan dikir, maka itu orang dihukumkan murtad. Aula akhaful qiyamah. Atau ada orang bilang saya tidak takut dalam hari kiamat. Kan hari kiamat mengerikan. Bila waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadiban khafidatun rafi'ah idza rujjat al-ardu rajja wa bustat al-jibalu bassa faqalat haba'a munfasal. Mereka hari kiamat bermatahari beradu dengan bumi, kemudian planet jangan beradu. Wow, udah mengerikan. Oh, udah mengerikan hari kiamat dan mengerikan. Dibilang aku tidak takut dengan apa? Hari kiamat itu orang yang hukumkan murtad. Aku ayu syekin al mahsyar. Atau dia bilang mahsyar apaan sih? Mahsyar apaan sih? Orang kalau mati, mati aja. Adalah gitu kan ya? Orang kalau mati, mati aja. Karena nanti itu bakal dikumpulin lagi, dihidupin lagi orang yang sudah mati, kemudian dikumpulkan sebuah tempat yang disebut sebagai apa? Mahsyar. Orang kita Indonesia bilangnya pakai padang ya. Padang apa? Padang mahsyar. Padang mahsyar namanya karena orang kita menambahkan dari beberapa kalimat padang mahsyar. Bukan padang sebenarnya, mahsyar aja. Cuma orang kita dari dulu namanya padang kalimat apa? Padang. Sebenarnya mahsyar cukup. Mahsyar ada tempat orang semua makhluk Allah dikumpulkan di sebuah tempat. Dibilang saya tidak mahsyar itu apa? Dibilang mahsyar itu apa? Au jahannam. Atau dibilang neraka jahannam itu apa? Jadi enggak takut ini orang dan urusan-urusan akhirat tadi. Au yushayyin amiltu. Atau yang aku perbuat itu apa? Bahwa dia kata maksiatan, sedangkan dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berbuat judi, dia mabuk, dia berzina. Dibilang apa? Aku berbuat apa? Aku tak tahu dengan hari kiamat. Maksiat itu apa? Jahannam itu apa? Nah, makanya kan tuh, nanti apa ya? Istighfaratan, dia ngejek-ngejek daripada yang diucapkan tadi, maka itu orang dihukumkan murtad. Al-Qayyum syukin a'malu biman zirimi wa qatumi rabi hurri. Atau yang terbirunya, saya harus ngapain, berbuat apa di majlis taklim sementara dia diperintahkan untuk menghadirinya. Ada orang ngajakin, hadir yuk, pengajian yuk. Gimana? Tuh, dosen A. Tuh, di majlis taklim A. Dia bilang, ane ngapain di sono? Ya, begitu ya, ane ngapain di sono? Anda sering bilang berkali-kali, orang sekarang banyak ibadah ente. Gak banyak apa? Gak banyak mengetahui ilmu dalam ibadah. Padahal sahnya ibadah semua harus dengan apa? Harus dengan ilmu. Gak bisa. Jangan ibadah. Urusan dunia deh, mesti pakai apa? Ilmu. Ini AC yang benerin, pakai ilmu kan? Ada. Orang kalau pakai ilmu dan nasi, berantakan nasinya. Bisa kumpar, gak bisa apa? Gak bisa apa? Bisa terima bongkar, tidak terima pasang itu orang. Ya, sound system. Karena ada perawatannya. Harus apa? Harus orang yang ngerti. Para seorang orang yang memang dia menguasai pada bidang sosistik. Jadi gak bisa sembarangan. Itu ilmunya mesti ada urusan dunia. Apa itu urusan darah? Urusan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gimana cara mandi hadas? Gimana cara wudu? Bagaimana cara tayamum? Bagaimana cara kita sholat? Bagaimana cara kita puasa? Bagaimana cara kita haji? Cara zakat, cara kurban, semua diatur oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dia bilang, al-qasatu dzabihi khairun min al-aybi. Dia bilang, semangkuk sepiring roti yang ada uangnya kahit namanya, itu lebih utama daripada ilmu. Dia bilang, mendingan cari makan daripada belajar ilmu agama. Allah. Atau orang kalimat jadi ajakin ngaji ya temannya belajar dulu aku dengan kerja ketimbang apa? Ketimbang ngaji semangkok roti yang ada karinya itu lebih utama ketimbang ilmu agama. Itu orang dihukumkan murtad.
Jadi mengerikan ya. Jadi kalau baca semua nanti terakhir habis itu, Allah, orang sekarang mulai kejadian semua ini. Hal-hal yang bikin dia apa? Menjadi apa? Menjadi murta. Atau bahkan menjadi kafir. Sembarangan ngomongnya. Sembarangan berbuatnya. Allah ada terbuah yang ada pun yang ada ini. Atau semoga Allah melaknat atas semua orang alim. Kalimatnya apa? Semoga Allah melaknat kepada semua orang alim. Sekarang itu pembegal pasar Ma'anawi kan ijma ulama, ijma lalu di ijma kemudian disalahin, itu orang luar biasa beraninya. Ijma ulama, baca kita para ulama, ijma ulama itu ulama semua sepakat tidak ada yang menentang nasab dari Sa'dah Ma'anawi, tidak ada ulama yang menentang nasab daripada para habaib, para syaibah sedunia. Sebelumnya itu, ijma ulama. Nggak ada orang, ya. Orang siapa sih dia, nggak terkenal. Tapi ada bilang berkali-kali, ini orang berkahara di terkenal. Ini orang padahal pemegang apa? Pemegang asal ta'ali, pemegang asal kepala habaib, para syarifah. Sedunia itu. Tapi berkahara dia yang menjelang terkenal. Padahal dia membenci, kan? Membenci. Dulu siapa ini? Sekarang terkenal, seluruhnya. Usah tanah terkenal. Siapa dia? Ini ijma ulama disalahkan. Nah, luar biasa ini orang. Luar biasa. Ijma ulama disalahin ya. Ijma ulama disalahin. Sedari dulu tidak ada ulama yang menyalahkan. Tidak ada yang memegang nasab Ba'alawi. Dari dulu, dari dulu sampai hari ini ada orang yang begitu modelnya. Siapa dia? Jadi udah muncul hal-hal yang kayak begitu ya. Nah, kalau seandainya ada orang tadi bilang semoga laknat Allah kepada semua orang alim illa yuridu istighraqa, jika dia tidak menginginkan semuanya, wa illa lam yushtarat istighfar, pun tidak disyaratkan istighfar ada pengejekan lishumurihi al-anbiya'a wa malaikata, karena orang alim ini mencakup para nabi dan malaikat. Jadi semua para nabi, semua malaikat, diapa yang namanya? Dibilang dengan kalimat semoga Allah melaknat mereka semua, kan hebat itu orang. Di Jakarta nggak ada berani itu yang kalau kan tadi pembelaan sama sudah berani Jakarta. Nah, karena dari dulu dari zaman Nabi Muhammad bin Abdullah bin Aqil yang Mufti Batawi dari dulu Jakarta, orang Jakarta seputarnya itu memang pecinta para habaib. Yang anehnya semakin dibenci, semakin dipegang nasabnya, semakin banyak apa ya? Pecintaannya. Gak bakal surut ente, gak bakal surut, gak bakal turun, gak bakal turun. Malah dia bonceng pamor. Aneh bilang kali-kali, itu orang pembenci nasab, pembenci para habaib, pembegal nasab para habaib. Bonceng jadi apa? Terkenal berkah dari para hamba itu terkenal pembegal itu, apalagi pencinta ya. Kalau sebegini itu pembegal dan pembenci para hamba itu Allah berikan demikian keadaannya, tapi itu ulur dikenal seluruh Nusantara, apalagi para pencinta para hamba itu. Yang mengerikan ucapan para ulama man mata al-hubbi ali muhammadin mata ustal khatimah. Nih kita harus benar-benar mikirin orangnya ini kalimat dari para ulama. Orang yang meninggal dunia sementara di hatinya ada kecintaan dengan para habaib, para syarifah, para ulama mengatakan mata husnul khatimah, pastikan matinya husnul khatimah. Kita kan ahli maksiat, ahli mente sama ahli kita ahli maksiat, kita masih sering berusaha kan begitu ya. Tapi di hati kita cinta dengan para habaib, cinta dengan syarifah, satu kita tidak benci, maka insya Allah mati kita husnul khatimah. Khatimah. Tapi ingat warningnya, sebaliknya waman mata ila dunia adi Muhammadin mata su'al khatimah. Orang yang meninggal dunia sementara di hatinya ada apa? Kebencian dengan para habaib, para syarifah. Satu habib dibenci sama dia, satu dua habib, satu dibenci sama dia, pastikan matinya su'al khatimah. Lihat, karena kita sering minta kepada Allah mati dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Kayak begitu, ah. Situ orang, siapa situ orang?
mau orang nanya ke masa enggak lihat siapa Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, siapa Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah yang terkenal dengan Sayyidul Ulama Hijaz, pemimpin ulama Hijaz, ulama-ulama Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Mesir, kenal Syekh Nawawi Al-Bantani, tahu semua. Beliau di kitab beliau yang bernama Sunnah Miqdatus Sunnah Tasdid mensyarahkan kitab Sunnahut Tawfiq yang dikarang oleh satu orang ulama dari kalangan Hambali, Ba'alawi. Kalimat terakhirnya tulis dalam kalimat apa? Ba'alawi. Jelas banget tuh kalimat. Jadi bila ada orang yang tadi bilang semoga Allah melaknat semua orang alim, maka itu orang dihukumkan murtad. Allahu a'lam bissawab al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Alhamdulillah, 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 alhamdulillah,